Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wendy Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial. Tutorialnya cara membuat aplikasi di Android. Oke, kita langsung to the point aja ya, langsung bikin aja aplikasinya. Pertama-tama kita harus punya aplikasi ini. Bikin aplikasi apa? Kalau download di Play Store, saya cari-cari tapi itu nggak ada. Ini saya cari di browser aplikasi APK. Kalau buat temen-temen punya aplikasinya atau mau download aplikasinya, ada di deskripsi di bawah, tinggal klik langsung download. Terus kita langsung masuk aja ke aplikasinya, klik bikin aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh orang Indonesia tuh, jadi namanya Indonesia. Kita klik bikin aplikasi. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi toko online, bisa teman. Ada di sini di bawahnya tuh. Saya mau bikin aplikasi di Android. Mulai bikin aplikasi. Oke. Di sini kita masukin alamat website atau blog atau tempat atau sosial media atau lainnya. Kita masukin dari sini aja. Http kita salin di saluran saya di My Channel. Kita salin. Kita masuk lagi ke aplikasi ini. Kita tinggal enter. Di sini kita masukin nama buat aplikasi kita. Kita masukin nama channel. Oke, kalau udah kita masukin gambar. Di sini masukin satunya, kita masukin kalau kita udah semua nama di sini udah, terus di bawahnya udah ktp-nya tuh, terus nama filenya kalau udah semua, kita klik bikin aplikasi. Ini lagi diproses sama dengan aplikasinya, tunggu paling 3 menit 2 menit, nyampe berbulan-bulan. Begini teman-teman, aplikasi ini tuh memudahkan kita untuk mengakses tapi sih bikin kreasi biar bisa bagi-bagi aplikasinya ke teman-teman. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, buat lihat next videonya klik tombol subscribe teman-teman, biar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tenang aja, kok jadi curhat sih. Ya buat teman-teman yang belum klik subscribe, tolong klik subscribe ya biar saya ada kemajuan teman-teman. Nah kalau udah muncul kayak gini, tandanya aplikasi kamu simpel dengan nama .com bikin aplikasi .wrcmu.apk di folder bikin aplikasi. Kamu dapat pembagian aplikasi ini ke teman-teman. Oke, kita langsung klik install aja. Sini di tengah, klik install.
atau mau kita langsung sharekan, kirim apa, bagikan, atau simpen aja, tapi saya mau install. Nah teman-teman, ini udah apa namanya, punya channel, kita klik pasang penyimpan internal. Nah ini lagi memasang teman-teman, kita klik, kita apa, kita ntar kita masuk aplikasinya, apa benar apa enggak benar. Nah berhubung saya tadi tuh apa di link HTTP, saya masukin apa channel saya di situ, masukin ke saluran apa sih, My Channel. Saya tadi kan copy My Channel saya, di sini munculnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman mau apa, mau Facebook, Twitter, Instagram, lain-lain bisa kok. Di komentar di bawah, saya selalu respon, nggak kayak orang-orang, nggak kayak apa ya, mantan-mantan itu. Jadi teman-teman, itu aja dari saya, dari channel. Sekali lagi, teman-teman yang belum subscribe channel, bukan channel, yang belum subscribe tombol di WD channel, klik subscribe dan like. Bisa-bisa bukan bisa-bisa. Yaudah teman-teman, itu aja. Yaudah, maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang jelas atau kurang apa. Saya lagi pilek teman-teman. Yaudah itu aja.